Ya, halo teman-teman, saya kedatangan tamu tak diundang ke rumah ini. Tidak saya harapkan, tapi ya memaksa ada di rumah saya tiba-tiba sore ini. Ya, bagaimana lagi, ya sudah saya terima dengan ikhlas. Siapa dia? Ada dua pejantan tangguh, ini akan saya tanya-tanyain. Guys, ngapain kalian ke sini? Nah, yang satu namanya Reza, ini yang gondrong. Oh, sudah, ya. Nama siapa? Nama Fauzan. Kesini dalam rangka numpang tidur. Yang satunya nih cowok ganteng nih. Nama saya Reza. Di sini saya dalam rangka numpang makan. Gila enggak ini, guys? Satunya numpang tidur, satunya numpang makan. Ya sudah, ini keponakan. Keponakan ini adik. Jadi kalau manggil saya Pak Di. Nah, kalau ini manggil saya Om. Ini Mas Reza. Oke, Jan. Oke. Kamu sebagai generasi milenial, bagaimana pandanganmu tentang mencari jodoh? Ya, kalau saya tuh mencari jodoh itu ya, itu ya harus mana sih? Enggak perlu perfect lah. Tapi cantik ya, terus apa? Wah, itu terlalu ya, cantik tapi banyak orang cantik yang jadi racun kehidupan loh. Iya, iya, banyak buaya tuh nggak lagi-lagi doang. Uyuh, iya, ada buaya tuh yang betina juga ya. Bahkan tuh ini kalau nggak ada buaya betina tuh kan nggak lahir buaya jantan gitu. Nah, itu kan gantinya kembali ke jodoh tuh ya, jodoh akhlak ya nomor satu lah. Tapi kalau bisa tiap paket komplit, kamu milih akhlak atau milih cantik? Aduh, kalau saya dua-duanya sih, terus satu-satu aja. Tapi kalau disuruh milih ya, jangan dua-duanya, akhlak atau cantik? Ya, tetap harus akhlak. Siapa tahu nanti. Oke, pertanyaan saya balik, milih cantik apa akhlak? Tetap akhlak. Gagah, satunya gimana? Bagaimana? Kamu melihat cewek cantik itu dari apanya? Reza? Melihat cewek cantik ya dari cantiknya. Cantik lahir apa cantik batin? Lahir dan batin dong. Oh, harta apa benda? apa? Pilih harta apa benda? Harta. Materialis banget cowok ya saat ini, nah. Kelihatan dari gaya cukurnya. Gitu. Oke, gimana Zan? Pandangan masmu kok kayak begitu, kelihatan miris gitu, Zan. Saya tuh agak prihatin ya. Harta nanti. Harta nanti tuh, harta itu kita cari bersama. Iya. Kita cari bersama. Syukur-syukur kita, kami kita. Maksudnya bersama bapak mertua? Oh iya. Maksudnya masa, gimana? Masa saya minta anaknya, terus saya minta harta ayahnya kan. Ya. Bonus. Bonus ya. Oh, begitu. Menurut lu bonus? Iya. Harta bonus. Iya. Oke, asli ini kamu udah punya belum, nah. Dan, jujur kamu dulu lah. Nah. Saya belum. Oh, belum. Nanti tak carikan dua ya. Iya, siap. Dua? Iya, perlu empat. Iya, sama juga. Kayak berapa? Sebutin. Kalau perlu empat. Jadi gila. Kalau satu marah, satunya lagi bisa apa? Ini gila, gila bener keponakannya, keponakanku ini. Waduh, nah, saya aja nggak berani begitu. Saya itu cukup satu, itu satu itu dirawat dengan baik. Lalu pas lagi marah, kamu tahu nggak kalau lagi marah, merida. Kamu belum ngerasain. Itu loh, Jan. Sadarlah wahai bujang. Sadarlah wahai bujang. Oke, guys. Ya, dilanjutkan numpang makan dan numpang tidurnya ya. Iya. Oke, yuk.